mengembara berapa kilometer berjalan kaki daripada negeri dia sampai ke Mekah, pusing balik pula. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada lagi yang mengatakan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu mengembara daripada Madinah. Apa ni? Jabir bin Abdullah mengembara kepada Abdullah bin Unais daripada Madinah ke Syam limasirati syahrin, berjalan sebulan. Semata-mata nak mencari sebuah hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasa hufatan uratan ghurlan. Manusia ini akan dibangkit oleh Allah Ta'ala, dikumpulkan dalam keadaan hufatan uratan, tidak berpakaian, tidak berselipar, ghurlan, dan laki-lakinya balik semula kepada asal dia. Satu hadis dia bagi, kemudian dia pusing balik. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala beri kepada mereka kehebatan yang tidak ada tolak pandainya. Maka jadilah kita penuntut ilmu yang berjalan walaupun jarak kita berada di sini, kita berada di asrama kita, kita berada di rumah kita, berada di mana saja, tetapi masa yang kita guna itu untuk berjalan menuntut ilmu. Itu kadar penuntut ilmu. Bagaimana lagi kita menaik darjat yang kedua, dia panggil pendakwah, ad-da'iyatun. Da'iyah ni maknanya orang yang menyeru manusia. Ulama kata yang menyeru, mendakwah manusia ke jalan Allah Ta'ala, itu juga dipanggil pendakwah ataupun dipanggil da'iyah. Tapi mungkin di tempat kita, kalau kata da'iyah tu, kita beri kepada pendakwah-pendakwah orang lain, betul tak? Oh, dia kata ni pendakwah. Sebenarnya kita pun da'iyah juga. Da'iyatun, bahasa Arab kata. Melayu kata da'iyah. Sebenarnya da'iyah. Pelajar-pelajar kena tanda betul-betul ni. Kalau dalam kelas aku suruh tulis tadi, tapi main duduk pakai kepuk ini tulis, mana boleh tulis tu kan. Da'iyatun, ad-da'iyah maknanya orang yang menyeru, orang yang mengajak orang. Itu mana da'iyah. Dan ad-da'iyah tu ini dua-dua. Ada yang panggil kepada Islam dan ada yang panggil kepada tak baik. Sebagaimana hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim fi kitabil ilm babu man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda. Siapa dia panggil orang kepada jalan yang baik, petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Kita ajak orang buat baik, maka dia mendapat pahala seperti pahala yang orang tu buat. Masya-Allah, tabarakallah. Orang tak solat, kita ajak dia suruh solat. Orang tak gapo lagi, jumpa orang perempuan tak tutup aurat, kita suruh dia tutup aurat. Hari ni masalah aurat ni masalah mudah ke masalah payah? Bukan soal apa, ya soal authority. Sebab itu saya kata tutup aurat di zaman kita hari ini ada tiga kategori. Tulis ni. Yang pertama, dia panggil menudung aurat. Kita kadang-kadang kat rumah makan ni atas meja kita ni, kalau kita kata tudung saji, tebal ke nipis, nampak makanan dalam tu. Pasal tu kucing duk tawah kot dalam tu, saja kita nampak. Itu dia panggil menudung aurat, maknanya tak cukup syarat, nipisnya macam-macam. Hak yang kedua ni berat lagi, dia panggil membungkus aurat. Macam mana membungkus aurat? Ketak. Tahu dah budak-budak ni. Tu nama dia membungkus aurat. Macam mana bungkus? Pakai baju ketat, tukar saiz adik dengan mak, adik dengan kakak, mak dengan anak tukar. Mak nak keluar lorak-lorak, bahaya baju anak ketat ke lemak, nak kata apa? Kan? Yang ketiga baru betul, ini yang kita nak pelajar-pelajar kita ni, para muslimah kita mengambil perhatian, dia panggil menutup aurat. Barulah panggil dengan syarat-syarat yang tersendiri. Artinya, dakwah kita ni berjalan kepada kebaikan. Dan ada sekumpulan lain daripada kita, Nabi kata waman da'a ila dalalatin, siapa dia mengajak manusia kepada kesesatan. Orang yang bawa ajaran sesat pun dia panggil da'iyah. Orang yang ajak kepada agama lain daripada Islam, itu dipanggil da'iyah.
Dan para pendakwah kita, kalau kita kata ini da'iyah, dia tak mahu. Dia kata ini da'i, pendakwah kan. Tapi sebenarnya kalau da'i, da'iyah. Maka itu dari sudut bahasa. Artinya pendakwah itu dua kumpulan. Du'atun ala abwabil jannah. Ada pendakwah yang panggil orang ke syurga. Dan ada manusia yang nak panggil orang ke neraka wal'iyazubillah. Maka kita akan bertembung, kita akan berlawan dengan puak-puak ni daripada min awwali yaumin, daripada hari pertama kita berdakwah sampai ke hari kiamat insya-Allah. Maka para pelajar sekalian, bila kita kata kita ni diberi tugas. Orang Islam jangan kata saya tak ada kerja. Ini kita kata pelik. Kadang-kadang anda rasa ajaib. Bila ada pelajar-pelajar agama umat Islam, kita cakap dengan dia, dia buat apa lah ni? Perah tak ada kerja. Kata Masya Allah, Tabarakallah, tak ada kerja. Ni pelajar-pelajar ni kadang-kadang dia tulis kat Facebook. Dia lah ni mazhab, dia mazhab Facebook. Nah, satu lagi dia panggil mazhab wasafi. Mazhab wasafi ni pun dah banyak ni. Dah jadi ahli dah sini. Ni apa ni? Mazhab wasafi masuk dah? Masuk dah? Masuk dah dia. Kalau dia ada masak wasapi, budak-budak pelajar ni, 5 wasap tak cukup. Betul tak? Masak geruk lagi, hok anak beranak lagi, hok ke sekolah rendah lagi, hok nadi kelak lagi, hok kelah lagi, hok ustaz lagi, 20 wasap ada. Kita sendiri telefon sumak sok mau main dengan wasap. Pasal tu lah budak-budak ni kita kata jangan duduk boh benda pelik-pelik. Bukan semua hok kita jumpa tu kita share belaka. Itu dia panggil lapar share. Itu bahaya juga. Macam anak baik. Yang kita nak hari ni, kita jangan aduk benda-benda yang pelik, tak, kita tak mau. Yang kita nak bagaimana kita nak menjadi para pendakwah, nak mengajak manusia kepada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya baca tadi, surah Fussilat ayat 33, Allah kata, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Mana keperkataan yang baik daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah wa amila salihah, dan dia beramal saleh. Jangan ajak saja. Oi, waktu ceramah gak gonje petah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila duk ceramah gak minum air berok tangan kiri. Aku hari ni air pun tak ada ni. Ha, nak kata apa? Contoh ini contoh. Nak kata apa dah? Itu penampilan. Ustaz ni berani kita ikut sunnah. Oh, ikut sunnah. Minum air tangan kiri. Sunnah kata. Banyak punah. Nah, kadang-kadang. Tuan-tuan dan puan-puan, malam cinta Rasul, kita kena pakat sayang ke Nabi. Lepas kuliah isa, baisa pun dok. Kita oleh kerana ustaz ceramah panjang malam ni, kita tak payah hazal lah. Gugur satu sunnah. Ada setengah masjid bukan sangat gugur. Bila kita cadang dia, Bilal, azan dulu. Dia kata apa? Minta maaf lah ustaz, AJK masjid sudah bersetuju untuk tidak azan. Kata kelah masjid demo. Nah, AJK masjid boleh menggugur kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata la ya akhi, azan ba'din usali. Lepas solat pula, masya-Allah tabarakallah, tak mari juga tak semaya sunnah. Mana penuh? Noh, tangguh siap dah jam makan. Kita kata banyak rusak. Maka bila kita nak jadi pendakwah, apakah ciri-ciri pendakwah yang dikatakan sebagai pekerja kita ni, kita nak dakwah tu, bilakah kita nak menjadi seorang pendakwah? Para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala buka kepada kita pintu luas. Nak jadi pendakwah berbeza sikit dengan nak menjadi muallim, nak menjadi pengajar. Orang nak mengajar, dia perlu kepada ilmu baru dia boleh ajar orang. Tapi kalau di sudut pendakwah, kalau setakat pendakwah kita kata boleh je siapa-siapa yang boleh jumpa orang, boleh bagi tahu kepada orang. Kita ni kita duduk jalan-jalan tengok, jumpa dua orang budak laki-laki perempuan berkapal. Di mazhab kapal dia panggil. Kita pergi tegur dia. Awal Mek, mu dua ni suami isteri kau pun nampak duduk kepit. Dia kata, tak lagi pakcik, baru duduk bicara nak nikah.
Hei, kata kita kaki jalan gue nih. Baru berbicara duduk jauh-jauh, tidur dekat-dekat. Boleh tak boleh kita tegur? Boleh. Tengok pelajar-pelajar yang tak tutup aurat, kita kata tutup aurat. Boleh ke tak boleh? Itu dia panggil pendakwah. Tapi kalau kita nak mengajar, haza halalun, wahaza haramun, wahaza, haza yahtaju ilal ilm. Perlu pada ilmu. Bila sebut tentang pendakwah ni, tak payah banyak cerita. Anda tengok seorang cerita, satu kisah yang diriwayatkan oleh seorang syekh di negeri Arab. Dia kata, satu hari, seorang pakcik, yang dengar pakcik ni, nak jadi pendakwah. Kita bagi daurah hari ni. Pakcik ni, ahlul masjid. Ahli safal awal. Duk masjid, sahawah dia. Cuma kita tak pasti, dia tu kebaik atau tidak. Tidak, tak ada riwayat. Dia tu azan kata oleh azan. Jadi kita jangan tambah riwayat yang tak ada. Kalau tidak, dia jadi hadis palsu. Nah, itu kaedah dia. Nah, punca jadi hadis palsu tu sebab pergi tambah benda yang tidak ada. Maka ulama kata hadza hadis mungkar la aslalahu, tidak ada asal. Dan bahaya. Satu hari lepas solat asar, ini pendakwah ni bagi tahu, dia lepas solat asar, pak cik ni dia mari dekat ustaz. Dia kata, ustaz, alimni kalimatan. Aquluha wa a'malu biha. Masya-Allah tabarakallah. Apa dia nak? Ini depan kita ni apa ni, persatuan luar Arabiah. Ayat isma'u ya syabab. Maza yaqulu ar-rajul, alimni kalimatan aquluha wa a'malu biha. Dia kata, ustaz, ajar kepada saya satu kalimah. Mana aku tak nak panjang-panjang. Kalau panjang kena mengapa pula, bawa nota pula, masalah. Ini budak-budak nak periksa ni, kan? Ustaz ni pun spontan, dia mari tanya, tak ada persiapan apa-apa. Kata di ustaz, saya pun duk mikir, apa benda yang aku boleh hajar? Kalimatan, nak satu kalimah, mana ucapan pendek. Kalau bahasa pendakwah moden dia panggil kultum. Gapa dia kultum? Ha? Siapa dia boleh jawab? Kita bagi hadiah. Siapa dia boleh jawab? Kultum apa dia? Tak bunyi. Gapa? Ha. Siapa jawab? Mari sini ambil hadiah. Oh, we halu hadiah. Kita kalau kita janji kita tunai. Tidak ada janji yang tidak dicapati, tak ada. Mai. Siapa jawab ni? Ha, dia jawab. Mari nak beri hadiah ni. Siapa? Ni, bagi dia, bagi dia. Bagi hadiah selalu. Ni ustaz. Fadhil. Hati. Tak habis lagi cerita pak cik. Dengar dulu. Tu selingnya bagi hadiah. Siapa? Lepas ni ada 5 soalan lagi akan ditanya. Bersedia untuk jawab. Jawapan yang paling boleh sekali, iPad bui lagi. Main-main ni. Hari ni balik jalan kaki. Baik, mari dekat. Mari sungai ni. Gurai, contoh yang tadi tu, Allahu Akbar. Inilah di antara orang baik. Ustaz Syukri ni kalau budak tak saya lagi dia, aku tak tahu siapa lagi kita nak saya di kiah ni. Masya-Allah tabarak. Baiklah. Cerita pak cik tadi, kata dia ustaz, saya pun duk fikir apa benda yang aku nak bagi tahu kepada pak cik ni. Dia nak kalimatan, satu kalimah. Jazakallah khair. Tengok ni, nak jadi pendakwah ni tak talik kanan. Kita hok jaga protokol pun jangan tak talik kiri. Kadang-kadang penceramah ni bila dia naik seh molek, dia pakai tangan kiri lalu. Tak talik kanan baru dia minum tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pendakwah tak ada tangan. Nah, kita tengok dia akan angin ni, tangan kanan tak naik. Abuh lek kiri pun tak apa. Nah, itu dia panggil fiqhu dakwah. Dengar. Fiqhu dakwah ni macam-macam cara, bukan senes-senes. Tak habis dah cerita ni. Nak rabi ke tak? Pasal nak ambil sanak ni tak? Rabi. Kata di ustaz, aku pun terlintas hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari dalam bab wa nadul mawazinal qist li yaumil qiyamah. Allah kata aku letak neraca timbangan yang adil pada hari kiamat. Oh, dia kata aku tengok. Ya amin. Pak cik ambil hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan
khafifatan 'alal lisan wa habibatan ila ar-rahman wa saqilatan fil mizan, ataupun sebaliknya. Dia punya susunnya ayat. Pakcik, dua kalimah yang disayangi oleh ar-Rahman. Ringan atas lidahnya dan apa ni, berat atas timbangan. Pakcik kata hak ni cukup. Dia kata jazakallahu khairan ya ustaz. Dia pergi balik. Mana-mana ada majlis kenduri ke apa benda, lepas sudah makan, pakcik ni berangu lalu. Ini ni contoh pendakwah. Dia kata ya ayuhan nas kalimatani khafifatan. Dia berdakwah. Dua kalimah yang ringkas. Berat atas timbangan, disayangi oleh ar-Rahman. Kata belakang, subhanallah wa bihamdih. Kata dua sikit, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadha huwa da'wah. Kita suruh orang kata, semua orang kata boleh pahala tak? Masya Allah. Kamu kata berapa orang ni kata ni? Dekat dengan 3,000 orang ada. Lebih kurang. Semua 3,000 saya dapat pahala. Abu Anah boleh pahala kamu. Sebab menda'a ila huda. Pakcik ni rahimahullah ta'ala kita kata, tu yang kerja dia. Cukup orang kata, dia pun balik. Assalamualaikum. Tak da'wah banyak. Bagaimana agak kita hari ni? Kita ni kalau pergi kapu, salah orang kapu kata, oh ustaz balik kiah ni, bagi sikit sepatah dua atas kiroh, wuih saya belum habis lagi, diploma apa tak ada sudah lagi, nak dakwah macam mana? Pak mau doa berapa lama ke ni? Tak okey lah nak kata pakcik, mari kita sama baca Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah, nampak dia nak lagi, baca Al-Fatihah lagi, 7 kali dia pun senyap. Padahal tu banyak dah pahala kita je. Assalamualaikum. Klik. Dakwah ke tak dakwah? Dakwah. Alhamdulillah. Patut kalau kita boleh syarah lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia sifat Allah Ta'ala? Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumid. Wallahu akbar. Besar pahala. Mengikut dalam cerita tadi, akhirnya hikayat pakcik tak habis. Akhirnya dia sakit. Pakcik kita ni sakit, masuk dalam hospital, koma, tak sedar. Bila tak sedar, anak-anak mari tunggu apa yang Allah Ta'ala nak tentukan daripada ayah dia ni. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Doktor panggil anak-anak semua. Ayahmu ni kalau kira pada ilmu kami tak lama dah. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pakcik yang koma tadi, yang tak sedar tadi, fi ghaibubah tadi, celik mata. Bila celik mata, anak dia kata, Masya Allah, ayah tak jadi mati ni celik mata. Gi panggil doktor. Panggil doktor masuk. Bila doktor masuk, bila doktor masuk apa jadi? Dia tengok doktor. Pakcik ni pun selalu tengok. Ya doktor, kalimatan ni khafifatan. Dia lagi dia dakwah doktor. Sudah dia kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim faqat ruh. Ruh dia pun sudah tamat. Masya Allah tabarakallah. Ini di antara bagaimana Allah Ta'ala muliakan para pendakwah. Bagaimana Allah Ta'ala muliakan mereka, maka kita mengatakan dakwah itu, kalau kita nak buka kelas pengajian, perlu pada ilmu, jangan duk sebar benda-benda yang pelik. Tapi kalau sekadar kita nak panggil orang, kita nak ajak orang buat baik, kita ni nak ajak orang nak cakap pun tak pandang. Tapi paling tidak kita tahu hari ini ada kuliah perdana contohnya. Ustaz akan mengajar di masjid. Kita ke apa mengajar ni? Kita pun sebarkan kita punya maklumat. Pergi ke pelajar-pelajar orang yang mari. Ajak orang kampung mari. Ini pun sudah dikira berdakwah. Nak mengajak orang kepada majlis ilmu. Kita kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah kita hari ini berada bersama dengan Nadi Asy-Syariah yang dikira persatuan pelajar dan macam-macam lagi nadi-nadi kelab-kelab yang ada di Kiah ini. Alhamdulillah pengalaman saya dalam dakwah ini, pelajar-pelajar kata kena cerita sikit pengalaman dakwah. Ana balik daripada tamat belajar, tamat PhD di Universiti Islam Madinah pada tahun 2006. Ingat tahun berapa? 2006.
balik Malaysia. Oleh kerana kita berjanji dengan orang kampung di pondok nak balik, walaupun telah ditawarkan oleh tuan yang terutama duta Malaysia ke Arab Saudi masa tu, dia kata had syahadat. Dia kata awak mari CJMU, aku nak hantar ke universiti UIA. Mau balik insya-Allah boleh kerja. Anak kata tak boleh tuan Datuk. Sebab saya berjanji masa keluar dulu nak balik semula ke kampung ke pondok, jadi saya kena balik. CJ tak mau bagi, tak mau bagi. Tapi kalau saya balik esok tak ada kerja sangat-sangat, pada waktu itu saya cari semula Datuk, insya-Allah. Alhamdulillah kita balik. Kiralah duduk di negara Arab yang begitu senang, dapat beasiswa daripada universiti. Walaupun ada orang kata kalau ambil loan, ambil pinjaman, orang mengaji ini jadi masalah. Kita kata jangan buat sampah begitu. Tidaklah sampah begitu sempit. Kalau tidak pelajar-pelajar gitu ambil pinjaman ini punuh belakang ni. Ya. Itu dia panggil keceluparan. Sebahagian daripada pendakwah-pendakwah kita, kita duk rasa kita saja betul, orang lain tak betul, itu masalah. Balik duduk pondok. Dengan tidak ada gaji, tak ada apa. Duduk situ. Alhamdulillah, berjalan-berjalan dakwah kita berterusan. Pengalaman saya duduk ikut pendakwah-pendakwah di negara Arab, mereka ni suka buat risalah-risalah, dia panggil pamphlet matuyat, bahasa Arab kata dakwah. Kita balik Malaysia, kita membuat juga. Dia sampai hari ini sudah berpuluh siri risalah-risalah kita tu berjalan. Kita kata alhamdulillah. Dan takdir Allah SWT, yang berbahagia sahibul fadilah Habibuna Datuk Dr. Johari Mat, pada masa tu ketua eksekutif KI, jumpa dengan anak, dia kata kalau mari tolong sikit di KIAS ni lagu mana. Itu bahasa ketua ketua. Kata kalau perlu boleh juga, sebab daripada kita duduk ngajar orang tua saja pondok dengan kanak-kanak remaja, baik kita mengaji orang besar-besar sikit. Jumpa kalau ada janggut dia kelas tu kan, kalau tidak jumpa tak ada janggut budak kecil. Jadi alhamdulillah pada tahun 2008 ini rekod lah, 2008 hari bulan tak ingat. Tak ingat tu ada sebab, sebab tak ada pelajar. Bila hari kita bagi daftar sini belum tiap tahu nanti masalah. Patut kena ada kot dah tu. Oh, tak kena hari-hari ni pasal kita nak blokit sempena 10 tahun bertugas di KIAS. Mana kalau pun daftar dengan blokit hari ni. Baiklah. Ini apa korang ni? Jadi anak duduk di sini berpindah randah. Tak berpindah randah. Duduk di sini mula-mula saya masuk. Kalau tak silap anak Al-Fadhil Ustaz Hamidi selaku ketua jabatan. Ya, KJ. Hamidi maksudnya. Hamidi. Lepas Ustaz Hamidi baru mari Ustaz Zulkun Naim, ya? Barulah mari. Kemudian mari KJ orang kuat kita Dr. Lokman. Jadi Ana ni berpindah randa daripada jabatan tak berbeda syariah, tapi dia punya subjek kita ngajar berpindah-pindah. Sekali kena ngajar diploma, sekali kena ngajar kuliah, sekali kena ngajar apa ni SPI ke budak. Semua kita boleh. Jadi alhamdulillah itu di antara cerita yang kita buat. Jadi alhamdulillah sampai hari ni, oleh kerana anak ni baik dengan pelajar berkali. Kau tak baik? Baik. Jawab degah sikit. Alhamdulillah. Sampai hari ni pun kalau jumpa dengan pelajar, kita boleh kenal mereka. Sebab rapat dan mesra dengan pelajar. Alhamdulillah cuma sekali-kali dia kena ada juga. Kata orang apa ni, falyaqsu ahyaman ala man yarhamu. Kadang-kadang kita kena backing juga dengan orang-orang kita sayang tak. Kenapa hok malah hok apa-apa tak apa nak mari tu. Tak boleh kita lock, kita biar gitu saja. Maka kita kena ada kena ada juga nasihat-nasihat yang perlu diberi. Jadi alhamdulillah saya dengan ini memaklumkan kepada pelajar-pelajar muslimin dan muslimat bahawa pengajian kita di KIAS ini alhamdulillah, walaupun kita nampak biasa je dari sudut bangunan, dari sudut infranya, tapi kita ada ustaz-ustaz asatidah kita ni yang hebat-hebat, yang ada ilmunya masya-Allah tabarakallah,
Dan hari ini pula satu program yang dilancarkan, iaitu lah dipanggil pengajian turah. Pengajian turah ni ada setengah orang salah faham. Dia kata kiah ni nak rapah hok ngaji pondok, kata tidak, saya ni orang duk pondok dah. Tujuan pengajian turah ini semata-mata kita nak beri peluang kepada anak-anak pelajar-pelajar yang duduk di pondok untuk mereka meneruskan lagi pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau boleh mereka masuk universiti, masuk sampai peringkat PhD, sampai peringkat habis mengaji di mana-mana, nah, di Mesir, di Tanah Haram, di Yaman, di Maghribi. Balik semula duduk di pondok, kita kata nikmat. Ana alhamdulillah dalam sejarah hidup saya melalui dua alam pengajian. Daripada kita budak sampai ke habis mendengar sampai ke umur 20. Kita belajar di pondok secara talaqqi kitab qala al-musannifu rahimahullahu taala kan. Kemudian sambung pula pelajaran melalui universiti. Dan di universiti juga kita juga berpeluang untuk meneruskan pengajian talaqqi dengan masyayikh, dengan guru-guru kita di Masjid Nabawi Syarif di Makkah Al-Mukarramah. Dan juga di apa ni, di rumah-rumah syekh. Alhamdulillah, pengalaman-pengalaman yang ada ini mengajar kepada kita banyak luas perbincangan. Pasal itulah kata di para pengkaji, man kathura tila'uhu qall i'tiraduhu. Siapa dia banyak baca, tak banyak sikitlah dia duk mengkritik. Tapi kalau bacanya sikit, hok orang hok dia dengar hok pelik sikit, dia kata ambil mana ni? Oh, ambil mana selalu. Dah. Kalau orang hok biasa baca banyak, dia dengar hok pelik, dia kata alhamdulillah ini keluasannya dari sudut ilmu yang ada pada ulama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nadi Syariah kerana beri peluang kepada ana yang sudah agak lama tidak bertemu dengan pelajar-pelajar kerana beberapa faktor keuzuran yang ada. Jadi insya-Allah kita sentiasa bertemu di alam maya. Dulu orang kata dua yang alam ni, alam nyata dengan alam barzah. Sekarang ni tambah lagi alam maya sebelum ke alam barzah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang baik dan kefahaman yang benar yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla dan disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kias sentiasa mendapat keberkatan dan diberi taufik dan daya oleh Allah Azza wa Jalla semua asatizah dan warga kerjanya dan para pelajarnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucap